Bau mulut atau halitosis seringkali dikeluhkan banyak orang lantaran bisa menyebabkan rasa tidak enak di mulut sehingga warna putih di lidah. Salah satu penyebab seseorang alami bau mulut yaitu kebiasaan merokok. Dikutip dari Tribun Health, bau mulut bisa dialami oleh siapa saja. Kondisi tersebut biasanya disebabkan oleh jenis makanan yang dikonsumsi dan kurang menjaga kebersihan mulut. Namun, bau mulut bisa menjadi tanda penyakit atau gaya hidup yang tidak baik. Untuk mengatasi permasalahan rongga mulut, Tribuners bisa melakukan menyikat gigi dengan rutin. Bila menyikat gigi, sebaiknya tidak hanya membersihkan gigi saja, namun lidah juga ikut dibersihkan. Menggosok gigi baik dilakukan secara teratur selama 2 kali dalam sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur selama minimal 2 menit. Menjaga kesehatan rongga mulut, sebaiknya Tribuners melakukan konsultasi ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, serta perbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari dan mengonsumsi buah-buahan, lalu mengurangi atau mengubah kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Hal tersebut bisa mengatasi permasalahan bau mulut. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.